Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan saya ini udah ada satu unit motor Harley Davidson tipe Sportster 883 Iron. Nah, saya akan coba test ride motor Sportster ini. Tapi sebelum di test ride, saya akan coba review mengenai motor Sportster Iron 883 tahun 2012 ini. Jadi motor Sportster ini bedanya dengan Sportster tipe lain, dia mesinnya udah hitam ya, jadi ini black engine. Beda dengan Sportster tipe Spentley 2 atau XLCA. Jadi yang black engine ini Sportster Iron 48 ini black engine, termasuk black, udah black engine di mesinnya. Jadi Sportster 883 Iron ini mempunyai kapasitas mesin sesuai dengan namanya 883, jadi ini 883 cc. Untuk spek yang lainnya, ini kapasitas tankinya sekitar 12,5 liter. Terus mengadopsi, kalau 2012 ini udah injection. Nah, untuk fender depan atau spakbor depan, bentuk tampilannya seperti ini. Ini pelek depannya, ringnya 19 in dengan sistem rem yang single disc. Ini kebetulan udah ada beberapa variasi yang udah nempel seperti ini. Ini udah pakai kedok lampunya. Terus stang juga ini sudah tidak standar, ini 10 in. Nah, brader kitnya juga udah ganti sistem tipenya seperti ini. Jadi ini diganti seperti ini untuk meningkatkan akselerasi, akan lebih ringan nanti. Makanya nanti akan coba di test ride. Tangki olinya di sini, oli mesin sekitar 3 liter ya kalau untuk Sportster, karena cc-nya kecil. Ini knalpotnya masih knalpot standar, cuman ini sudah dibobok untuk mendapatkan suara yang agak keras. Shockbreaker belakangnya ini, shockbreaker belakang. Terus stop lampnya gabung sama lampu sen ini, dua seperti ini. Ini dudukan plat nomor seperti ini. Nah, untuk ring belakang Sportster Iron ini mengadopsi ring dengan 16. Ini sistem penggeraknya bel ya, bukan rantai. Ini kelihatan belnya. Speedometernya di sini posisinya. Terus ini spion ini fleksibel sih, bisa dipasang di bawah seperti ini. Ini karena stangnya tinggi jadi dikebawahin, tapi kalau mau pasang di atas juga ini bisa. Ini belakang juga sama, single disc. Ini primernya, olinya sekitar 1 liter ya. Ini put shape-nya di tengah, jadi middle. Biasanya untuk Sportster ada yang di tengah seperti ini atau di depan. Makanya ada dudukannya untuk di depan ini. Nah, ini dudukannya nih. Oke, mungkin secara singkat reviewnya mengenai Sportster Iron 2012 ini seperti ini. Untuk yang mau bertanya bisa di kolom komentar. Ini sekarang saya akan coba test ride motor Sportster Iron 2012 ini. Sambil kita nyalain ya. Ini kuncinya di sini.
ini start engine-nya. Kilometernya ini 25 ribuan ya. Ini udah netral. Nah, suaranya seperti ini nih, cukup kencang karena emang knalpot standarnya sudah dirubuk sehingga mendapatkan suara yang keras. Setelah di test ride, jadi Sportster Iron 2012 883 ini emang kayaknya cocok untuk bisa dipakai harian ya, karena emang tidak begitu berat, kecil dan cukup simpel. Jadi untuk teman-teman yang emang pengen memiliki motor Harley Davidson tipe kecil, Sportster Iron ini bisa dijadikan alternatif untuk dimiliki karena bentuknya yang cukup simpel dan saya rasa ini untuk dipakai harian cukup menunjang. Cuman emang kalau untuk dipakai touring jauh mungkin ini cukup membutuhkan energi yang lebih lah dibanding tipe touring. Jadi seperti biasa, jangan lupa bahagia, kita semua sama, kita semua saudara, dan jadikanlah kendaraan kita sebagai suatu karya seni sehingga kita akan lebih indah untuk menikmatinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.